Lebaran sekitar 10 hari lagi, warga mulai memilih mudik lebih awal untuk menghindari macet. Arus mudik di jalur arteri Pantura Karawang, Jawa Barat mulai terlihat. Rata-rata para pemudik dari arah Jakarta dan sekitarnya menuju ke jalur Pantura, Jawa Tengah dan Bandung. Tidak sedikit dari mereka juga tetap membawa banyak barang meskipun menggunakan kendaraan roda dua atau motor. Menurut salah satu pemudik, mereka memilih pulang kampung lebih dulu untuk menghindari macet. Menghindari penumpukan pemudik di Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Ciwandan di Kota Cilegon telah disiapkan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor dan truk logistik. Petugas juga saat ini sedang memperbaiki jalan alternatif menuju Anyer Ciwandan agar nantinya bisa digunakan oleh para pemudik. Menolak kendaraannya tidak boleh beroperasi, mekanik bus dan petugas sempat berdebat saat petugas melakukan pemeriksaan di Kota Cimahi. Pemeriksaan bus meliputi kondisi ban, fungsi rem, hingga kelengkapan alat pemadam kebakaran. Hasil dari inspeksi mendadak ke sejumlah pul armada bus, masih ditemukan belasan kendaraan tidak layak jalan. Seluruh kendaraan itu pun dilarang mengangkut pemudik karena berisiko kecelakaan.